Beratusan penunggang motosikal terpaksa berhenti di bahu jalan susur masuk Jabatan Pulau Pinang dari arah pusat bandar susulan angin kencang pada Selasa lalu yang membahayakan penunggangan mereka. Bumbung Medan Selera dan Stadium Mini Sungai Ara Pulau Pinang juga tumbang akibat angin kuat mengakibatkan seorang lelaki warga emas cedera di tangan kiri akibat ditimpa bumbung tersebut. Namun, berjaya diselamatkan orang awam yang berada di lokasi kejadian. Selain itu, banyak kawasan di bahagian pulau mengalami kejadian pokok tumbang dan kerosakan bumbung akibat kejadian tersebut. Mora FM mendoakan agar semua dipermudahkan segala urusan. Amin. Rabbana Alamin.